Halo semuanya, kali ini gue mau hunting di Toy City Ion Mall BSD nih. Kira-kira ada apa yang baru? Wow, kayaknya sih udah mulai ada beberapa item-item yang baru sih di sini. Wow, ini premium-premium. Nah, ini yang terbaru nih, Boulevard. Wah, ternyata udah masuk gantungan coy. Wah, sayang sih gesernya kayaknya udah hilang nih. Ini sisa-sisa aja nih geser yang paling dicari sini. Harganya 124.900, sisanya nih ya tinggal sisa-sisa sini. Oke, itu di atas. Nah, ini masih ada si Mercedes G-Class. Ini juga sebenarnya banyak yang minat juga, cuma harga di online lebih murah sih kayaknya dibanding di gantungan. Tuh dilihat kayaknya cuma tinggal si gesernya aja yang udah nggak ada sih di sini. Wah, ini juga tim transport udah nggak terlalu banyak peminatnya nih, padahal ini dulu Sakura Sprinter banyak yang suka sini. Wow, ya gitu deh. Dan ini si Jaguar ya, ini yang seri ini yang si Nissan Skyline sini R34 sini yang banyak yang nyari sini. Oke. Wah, selebihnya kayaknya nggak terlalu banyak yang menarik sih menurut gua di sini. Apalagi ya? Paling kita cek matchboxnya. Matchbox juga yang masih lama-lama sih kayaknya sini, matchbox yang lot-lot lama ya. Tuh udah nggak ada yang menarik juga sih kayaknya sini. Tuh masih yang lama-lama yang udah beredar di Alfamart nih, udah lama juga. Ini paling ada si Super Fast yang 50 tahun. Nah, ini harganya 119.120 lah. Dan ini item cuma tinggal ini doang semuanya, sama gitu. Ini matchbox-nya nggak ada yang bagus juga sih. Nggak ada yang update gitu kan. Ini si Motor Max memang unik sih. Bagus, cakep-cakep juga sih. Harganya juga kayaknya hampir sama sih ya. Oh iya, 30 ribuan. Ini cukup bagus sih sebenarnya. Cuma ya unik sih, cuma nggak ada yang terlalu menarik buat gua. Ini apa nih? Ini unik juga sih. Cuma ya gitu-gitu doang sih ya. Tuh, apalagi tuh. Wah, ini apa nih? Nggak ada yang menarik sih kayaknya. Ya gitu doang sih kayaknya nih. Tuh, sisa-sisaan. Sekarang kita di Mayoret. Mayoret juga belum banyak yang update sih Mayoret. Ya gitu-gitu doang, masih yang lama-lama sih kayaknya ya. Wah, itu lihat, nah ini masih ada si BFW, Opel Adam, dan udah banyak beredar di Alfamart, Indomaret gitu sih ya. Paling ini Burago, cuma Burago ini kualitasnya nggak terlalu bagus. Ini lagi diskon 40% sini. Harganya aslinya sih 35 kalau nggak salah ya. Jadi diskon. Cuma ukurannya kayaknya lebih gede. Nah, ini apa nih? Si Volkswagen R32 ya. Oh, Volkswagen R32. Wow, oke. Lumayan juga cakep, cuma ukurannya agak lebih gede, jadi nggak terlalu pas sama nampaknya Hot Wheels. Nah, ini yang gift packnya si Mayoret. Oke, nggak ada yang update. Ini paling yang premium-premium. Ini ada dulu banyak yang ngincer, sekarang udah banjir. Dan ini yang apa ya, belakangnya tuh ada ininya sih. Wah, tuh vintage, bagus ini. Ini 120 ribuan sini. Oke, bagus sih, pengecinta VW gitu. Cakep-cakep. Yang lainnya ya nggak ada yang baru sih. Kita cek gift pack isi 3. Ya gini sih, sisa juga, sisa-sisa tinggal Fantasy Car. Sama apa nih? Gift pack isi 5 juga sama, kayaknya nggak terlalu banyak yang menarik. Ya Fantasy Car semua. Untuk yang regulernya juga kayaknya ya, wah sama sih, ini lotnya udah lama dan sisaan juga sih. Paling tinggal apa nih, ini Mazda RX-7. Ya Mazda RX-7 masih lumayan lah, real car. Selebihnya ini sih ya, ini Fast Furious, Netflix. Ini juga bagus sih Batmobile, ini si warna goldnya. Selebihnya kayaknya ya sisa-sisaan, dan harganya juga di online jauh lebih murah sih dibanding di gantungan.
jadi orang gak terlalu banyak tertarik sih kayaknya sih. Ya gitu deh ya, sisa-sisa doang sih nih, dikorek-korek juga percuma kayaknya sih, tinggal sisa-sisa doang. Nah ini juga cukup lumayan menarik sih, jari-jari nanometal fake nih. Wow, ini cukup bagus, ini full metal dan harganya juga lagi diskon, kalau saat ini 50% ya. Bagus ini Jada Nano Metal Fix. Ini juga banyak, ada beberapa macam serinya. Ini salah satunya DC yang ini nih. Dia ukuran jauh lebih besar. Nah, Metal Fix dan ini full besi, makanya berat juga sini. Tuh banyak item-itemnya tuh, superhero dari DC sini. Banyak tuh Supergirl. Yang mau kumpulin boleh lah, ini juga lagi diskon juga sih, ini kan tuh 50%. Nah ini banyak beberapa nih, jadi sekitar 15.000 kan 30 jadi 15. Nah ini yang baru, New Arrival nih, ini yang lagi heboh sebelum-sebelumnya. Ini adalah diorama Fast and Furious. Wah sebelumnya rame nih, sekarang ini hadir juga di gantungan. Mantap ini isinya, gila. Ini banyak sih yang bagus ini sebenarnya, kayak si Dodge-nya nih, Supra juga. Harga 500.000 nih, silakan, ada yang mau nyerok gak nih? Oke, kita beralih ke Ion ini ya, Ion Mall-nya ya, yang di sini ada kayak acara event gitu sih kayaknya, cuma ya tinggal sisa-sisa gitu sih. Sama kayak tadi di Toy City ini, sama lotnya belum ada yang baru nih, kayaknya masih lot-lot yang lama sih nih itu. Sisa-sisaan aja, sisa hunter nih. Para hunter yang ada di Tangerang sudah pada menyerbu nih, tinggal ya gini-gini doang sih kayaknya. Ya nggak bisa diharapkan lagi, nggak mungkin juga dapat hot item apalagi THS ini tuh. Apa nih lah, ini cukup bagus nih, Nova Wagon lah ini juga. Ini kirain bakalan rame, ternyata enggak juga sih, bahag nih ya. Kita puter, enggak ada. Wah Mazda, ini bukan THS ini. Bukan ya. Nah, oke, kita lihat-lihat dulu nih semuanya. Kita cek lagi, cek gantungannya. Kali-kali aja ada yang nyelip-nyelip gitu. Ini apa nih? Wow, ini track ya. Oke, ini sebelah sini juga ada banyak banget sebenarnya stoknya, cuma stok lama-lama sih ini. Tinggal sisa-sisaan doang. Yang hot itemnya kayaknya udah pada hilang juga sih. Diserok sama hunter-hunter atau dikip kali ya. Yang pasti ini juga kayaknya hot item juga udah nggak hot banget karena udah lot-lot lama juga sih ini. Ya gitu aja sini. Oke, nah kita beralih ke Matchbox. Ini juga lagi pada diskon Matchbox nih, lumayan sini. Sekitar 30%an kalau enggak salah. Wow, ini bagus gift pack-nya nih. Cakep-cakep sih Matchbox-nya, banyak real card-nya. Terus wah ini yang reguler juga biasa. Ini apa Hot Wheel car included nih. Ya, ini kayak tim transport cuma yang fantasi sini. Cakep juga sini. Bagus ini gift pack isi 3. Ada beberapa yang inceran cuma kayaknya kalau digabungin 3 itu ada yang fantasi car juga lah. Salah satunya ini nih. Cuma di atas tuh inceran gua tuh si Corvette, cuma aduh yang duanya kurang menarik buat gua, jadi ntar aja lah, skip lah. Sisanya ini ada Porsche. Oh, sisa-sisaan doang juga sih kayaknya, nggak ada yang berubah. Kita cek di sini ada Maisto. Wah ini apaan sih, NSX is ini Maisto. Ini Maisto baru sih nih, rail gear ini bagus. Ini gua ada pernah beli, ini pullback sih, cakep. Harganya jauh lebih mahal sih, 50.000, cuma secara detail jauh lebih bagus sih dibanding yang biasa gitu. Nah ini apaan sih, ini fresh metal, ini burning key cars, jadi ada kuncinya gitu terus bisa meluncur ya, cuma bentuknya unlicensed gitu ya. Tuh
foundation gitu, jadi aneh-aneh gitu, ada yang menarik sih. Nah ini apa sih, Milestone yang premiumnya, cuma ini apa ya, ukurannya sih terlalu besar menurut gua dibanding Hot Wheels atau brand-brand sejenis di skala 64. Bagus-bagus sih ini tuh, ini ada tim transportnya juga tuh. Nah, cuma gede banget ukurannya sih, cakep sih, cuma gede, dan harganya hampir sama kayak tim transportnya Hot Wheels tuh. Akhirnya tapi banyak diskon-diskon sih, ini diskon 20-40% banyak sih. Oke, kita cari-cari yang lain. Di sini ada color shifter, ya udahlah gini doang sini. Terus premium di sini sama aja nih, sisaan juga nih. Tim transport juga masih sama-sama juga, ini premium-premiumnya nih. Hal kultur ini Punisher bagus sih, cuma di online jauh lebih murah sih. Ini sisaan aja, Fast Furious enggak ada yang laku sini ya. Banjir-banjir gini, nggak terlalu banyak yang ada yang menarik gitu ya. Ya gitu-gitu doang sih, gini-gini doang dari dulu, kayak gini doang, nggak ada yang berubah sih. Apa Star Wars ya, apa nih Star Wars. Oke, bagus sih. Kita cek yang ini deh, sini gantungan ya sama lah ya, kayaknya nggak perlu dikorek-korek juga, udah terlihat gini-gini doang coy. Aduh, sisaan, kayak nunggu kalau ada restock aja sih kayaknya sini baru ada yang bagus. Cuma nggak tahu nih, masih banyak kayak gini, kapan restocknya. Ya udahlah, kayaknya sini gua nggak nyerok apa-apa sih di sini. Ya udahlah, gitu aja deh ya. Terima kasih yang udah nonton video kali ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya, dijamin gratis. Nggak percaya, silahkan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Dekeser. Bye-bye.